siapa yang tidak kenal dengan diva top tanah air Krisdayanti? Selain menjadi ikon penyanyi wanita, Krisdayanti juga aktif terlibat dalam dunia politik tanah air. Walaupun sudah jarang terlihat mengisi program acara televisi, Krisdayanti ternyata masih sering bernyanyi dalam berbagai acara pernikahan nih Sobat Krit. Baru-baru ini, Krisdayanti terlihat mengisi sebuah acara pernikahan bersama dengan MC Kondang Entu Chandra. Penasaran seperti apa penampilan diva yang satu ini? Yuk, simak! Dalam sebuah acara pernikahan, penampilan Krisdayanti didukung dengan gaun megah yang dirancang khusus untuk dirinya. Diketahui, gaun megah yang dikenakan Krisdayanti merupakan rancangan dari desainer Linda Mariani. Gaun yang dikenakan Krisdayanti memiliki warna orange menyala yang membuat penampilannya menjadi lebih cerah nih Sobat Krit. Pada bagian atas, gaun Krisdayanti tampak dipenuhi dengan bordiran dan payet-payet penuh yang terlihat ramai. Pada bagian lengannya, terdapat kain-kain tule yang menumpuk sehingga terlihat mengembang. Sementara pada bagian bawahnya, gaun yang dikenakan Krisdayanti memiliki desain ruffle yang bertingkat. Desain ruffle bertingkat tersebut tidak terlihat berat karena digunakan kain tule transparan yang tipis nih Sobat Krit. Seperti yang terlihat, bagian bawah gaun Krisdayanti memiliki potongan yang pendek di bagian depan dan panjang di bagian belakang. Bagian belakang yang memanjang itu juga memiliki potongan yang lebar sehingga dapat mengembang jika dibuka nih Sobat Krit. Untuk melengkapi penampilannya, Krisdayanti tampak memilih pointed heels tinggi berwarna emas yang terlihat berkilau. Nah, itu dia tampilan gaun megah yang dikenakan Krisdayanti saat mengisi acara pernikahan. Menawan ya Sobat Krit? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Krit.